Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kerjaannya. Jadi ini kerjaannya begini. Nah ini kalau kalian lihat kan, ini masih apa ya, besi-besi begini mau dicor. Jadi kerjaanku neng kene iki kok ngene iki. Dadi tukang bangunan. Nah ini tepatnya di Busan. Nama apa kampungnya Taejungdae. Nah kalau kalian lihat kan, di sana tuh banyak banget orang pada main. Terus di sana juga ada laut. Keren pokoknya. Nah ini besi-besi yang kalau di sini tuh membuat pondasi, ya ini sebenarnya seperti yang ini ya, kayak dibikin jaring teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya lagi siap-siap mau berangkat kerja. Ini sekarang sudah jam 6:22. Jadi saya harus siap-siap untuk berangkat kerja. Nah ini karena di Korea itu sekarang musim panas, ini harus pakai ini ya teman-teman. Kalau nggak pakai apa berongsong begini, nanti mukanya bisa gosong. Walaupun mukanya sudah hitam, dia juga lumayan. Nah ini bagus, ini jadi ada cantelannya nih di kuping, nggak jatuh-jatuh ya. Nah begini, jadi seperti perempuan pakai cadar kalau pakai ini. Ini kayaknya enak banget, lembut. Nah terus ada yang mau disiapkan lagi. Siap-siapnya itu banyak teman-teman. Nah ini topinya, harus pakai topi ini ya, karena panas banget di luar itu kan kalau pakai ini. Air. Nah ini air minum saya bawa dua, karena di luar suasananya panas banget, jadi saya harus bawa air minum dua. Nah ini air minumnya teman-teman dua, jadi tempatnya ini ya, terus dicangklong, nah ditenteng begini supaya nanti nggak kehausan. Busan Taejungdae. Gigi an deneng ge? Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kerjaannya. Jadi ini kerjaannya begini. Nah ini kalau kalian lihat kan, ini masih apa ya, besi-besi begini mau dicor. Berarti kerjaanku neng kene iki kok ngene iki. Dadi tukang bangunan. Nah ini tepatnya di Busan. Nama apa kampungnya Taejungdae. Nah kalau kalian lihat kan, di sana tuh banyak banget orang pada main. Terus di sana juga ada laut. Keren pokoknya. Nah ini besi-besi yang kalau di sini tuh membuat pondasi, ya ini sebenarnya seperti yang ini ya, kayak dibikin jaring teman-teman. Nah ini hasilnya kerjaannya, jadi masang pipa-pipa begini. Ini pipa saluran toilet ya, pembuangan.
sama wastafelnya begini teman-teman. Ini kalau yang begini nih apa? Ini buat anu pipa listrik. Yang begini nih. Pondasinya ini tebel banget ya teman-teman. Kalau di sini tuh di Korea tuh bangun rumah tuh pondasinya ini sekitar ada 70 sentian tebalnya. Jadi ya kuat banget lah. Besinya aja banyak banget, besar-besar. Pokoknya keren-keren. Nggak tahu kalau di Indonesia mengecor mau dicor tuh besinya seperti apa, saya kurang tahu karena di rumah nggak pernah kerja bangunan seperti ini. Jadi kerja di Korea itu begini teman-teman. Ya ada enaknya, ada enggaknya juga. Beginilah namanya juga di kerja di anu, di bangunan. Oke, sampai di sini aja vlognya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau ke Korea. Nah beginilah sedikit contoh pekerjaan di Korea itu bagian bangunan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Matur nuwun.